Buat sebagian orang memelihara burung, mungkin suatu hal yang sudah menjadi kewajiban. Karena setahu admin, ketika seseorang sudah kecanduan pelihara burung, maka sangat sulit untuk melupakan hal tersebut. Sama hanya dengan orang-orang yang suka hobi mancing. Maka dari itu di sini admin akan menyarankan, jika ingin memelihara burung, terutama buat para pemula yang pertama kali ingin memelihara burung, sebaiknya jangan beli burung dari pemikat, terutama burung yang sudah tua dari hutan atau biasa yang disebut dengan dewasa hutan. Tapi kalau kita memelihara anakannya itu sih tidak masalah. Sahabat, sebenarnya ada beberapa risiko saat kita membeli burung dari dewasa hutan atau yang sudah tua dari hutan. Biasanya sih, burung-burung tersebut yang bisa didapatkan dari para pemikat atau buat di kios burung, burung tersebut adalah burung obiokan. Pertama, burung yang didapatkan dari dewasa hutan atau dari hasil pikat. Mereka sangat sulit sekali untuk hidup. Andai kata hidup pun, biasanya burung tersebut mengalami stres yang cukup lama dan sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Kedua, sangat sulit sekali untuk memakan pur. Butuh kesabaran yang tinggi agar burung tersebut mau memakan pur. Dan tentu saja kita harus melatihnya terlebih dahulu. Tapi itu pun kalau berhasil. Karena banyak orang-orang yang melatih burung agar mau memakan pur, burung tersebut malah mati duluan. Ketiga, sangat lama sekali untuk mau bunyi. Bahkan tidak mau bunyi. Walaupun ada sebagian burung yang dipelihara dari dewasa hutan, kemudian burung tersebut menjadi gacor. Tapi itu hanya 20% saja. Dan biasanya hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hal memelihara burung dari dewasa hutan. Keempat, burung yang dipelihara dari dewasa hutan atau hasil pikatan susah sekali untuk jinak. Mereka akan terus ngamuk di dalam sangkar. Walaupun bisa dijinakkan, tapi butuh waktu yang cukup lama. Itu pun jika berhasil. Kalau tidak, burung tersebut akan terus giras. Kelima, susah sekali untuk dilatih, terutama untuk dilatih suaranya. Istilahnya memaster. Karena mereka sudah terbiasa hidup di hutan. Jadi pada saat dilatih oleh manusia, mereka sangat sulit sekali. Walaupun ada beberapa burung yang dilatih suaranya, tapi mungkin hanya 30% saja. Nah, maka dari itu admin sarankan untuk memelihara burung dari anakan atau dari lolohan. Kalau bisa, beli burung yang hasil dari penangkaran. Itu pun, jangan coba-coba kita membeli burung-burung yang sudah dilindungi. Jika kita membeli burung hasil dari hutan pun, itu tidak masalah. Asalkan, dan terutama burung anakannya saja. Burung tersebut tidak dilindungi, jangan kita pelihara burung dari dewasa hutan. Nah, untuk para pemikat juga admin menyarankan, untuk tidak mengambil burung dewasa hutan. Usahakan untuk mengambil anaknya saja, agar hobi tersalurkan, tapi alam tetap lestari.